Farah tertegun saat sampai di depan unit apartemennya. Ternyata ada Gael yang telah menunggunya di sana. Maunya Farah berbalik arah agar menghindar dari Gael. Tapi Gael sudah duluan melihatnya dan menyapa Farah dengan senyum lebar. "Mau apa Dedi ke sini?" tanya Farah langsung dengan ketus. "Mau menemui kamu tentunya." Farah melirik benda yang dibawa oleh Gael. Sekeranjang parsel buah yang hanya berisi buah anggur merah dan jeruk. Tentu saja Gael masih ingat kalau itu buah favorit Farah. "Siapa yang sakit?" celetuk Farah. Biasanya orang-orang yang sakit diberi parsel buah begitu. "Tidak ada, hanya kebetulan tadi Dedi lihat ini. Jadi sekalian Dedi beli untuk kamu," jelas Gael. "Aku sudah punya banyak buah," jawab Farah. Gael tersenyum tipis. "Kamu tidak menolak semua pemberian barang-barang mewah dari istriku. Tapi aku cuma membawakanmu buah, kenapa malah kamu tolak?" Farah menghembuskan napasnya dengan kasar. Ia tak menjawab pertanyaan Gael, tapi memilih untuk masuk ke apartemennya. Ternyata Gael membututinya di belakang dan ikut masuk ke dalam apartemen Farah. "Jangan terlalu sering kesini, Dad. Mami tahu apartemenku ini. Juga waktu itu Jeffrey sempat melihat mobil Dedi saat Dedi mau pulang dari sini. Apa Dedi sengaja mau membuat kita jadi viral?" ucap Farah sambil duduk di sofa. Ia sudah malas dan tak peduli dengan kehadiran Gael di apartemennya. Marah-marah untuk mengusir pun rasanya buang-buang tenaga. Yang harus Farah lakukan hanya segera pergi dari apartemen ini dan mencari apartemen baru setelah Daryl pulang dari Malaysia nanti. Gael meletakkan buah yang ia bawa di atas kitchen bar, lalu menyusul Farah ke sofa. "Dedi tidak tahu cara supaya bisa bertemu dengan kamu selain kesini. Kalau pertemuan kita waktu makan malam kemarin tentu saja tidak sebebas di sini kan," ucap Gael sambil duduk di sebelah Farah. Farah memutar bola matanya dengan malas. Ada aja alasan supaya bisa bertemu dengan Farah lagi. "Di sini ada CCTV yang bisa membuktikan kalau Dedi sering kesini. Aku gak mau dicap sebagai pacar durhaka. Pacaran dengan anaknya, lalu selingkuh dengan papanya." Farah geleng-geleng kepala. Hubungannya dengan Daryl jadi makin rumit dengan kehadiran Gael. "Jadi kamu mau selingkuh dengan Dedi lagi?" tanya Gael yang sangat tertarik mendengarnya. Farah malas menjawabnya. Ia melengos bangun dari sofa hendak ke dapur mencari minum. Ternyata Gael juga ikut bangun dan mengekor di belakang Farah. Farah mencari air dingin di kulkas. Saat hendak menutup kulkas, ia dibuat kaget dengan dua tangan yang mendekap tubuhnya dari belakang. Farah spontan berontak, tapi Gael makin mengeratkan dekapannya. "Lepas," bentak Farah. "No, Dedi sudah pernah bilang kan kalau Dedi sangat rindu dengan Farah. Dedi rindu memeluk Farah lagi seperti dulu," bisik Gael tepat di belakang telinga Farah. Kembali Farah berusaha untuk melepas jeratan tangan Gael di tubuhnya. Tapi Gael makin mengencangkan lagi pelukannya. 5 menit aja, Farah. Please," rengek Gael. "Stop, Dad. Ini gak bener," lagi Farah berontak. Ia berhasil membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Gael. Tapi kedua pergelangan tangan Farah sudah terlebih dulu ditahan oleh Gael. Gael mendorong tubuh Farah hingga punggungnya menempel di kulkas. Wajah Farah semakin garang, tapi tentu badannya tak bisa melawan. "Hei, apa benar kamu tidak rindu dengan Dedi biarpun sekarang kamu sudah berpacaran dengan Daryl? Kamu lupa siapa cinta pertama kamu," ucap Gael dengan lembut. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Memang benar, dulu Gael adalah cinta pertama Farah. Dari Gael lah Farah merasakan perhatian dan kasih sayang yang tak pernah sebelumnya Farah dapatkan dari orang tuanya. Tapi sekarang keadaannya beda. Gael cuma bagian dari masa lalunya. Farah tak mau kembali mengulangnya. Ia tak mau menyakiti Daryl dan juga ibu Daryl. "Hubungan kita sudah berakhir. Jangan lagi ungkit masa lalu," jawab Farah. Gael menggelengkan kepala. "Kamu lupa, tidak ada kata putus dari kita saat itu." Farah merasa malas dengan pernyataan ini. Kejadian 7 tahun lalu saat mereka berpisah bahkan sudah hampir Farah lupakan. "Berhenti membicarakan masa lalu. Aku gak suka," bentak Farah. Gael perlahan melepaskan jeratan kedua tangannya di pergelangan tangan Farah. Ia tak mau membuat Farah kesakitan. Gael lantas menggantinya dengan meletakkan kedua telapak tangannya di kedua pipi Farah. "Maaf,
kalau buat kamu jadi tidak nyaman dengan ucapan Daddy yang selalu membahas masa lalu kita. Selama ini Daddy tidak pernah selingkuh, dan hanya kamu satu-satunya perempuan yang pernah dekat dan menjalin hubungan diam-diam dengan Daddy. Apapun yang kita lakukan di masa lalu sangat membekas untuk Daddy, dan sangat sulit Daddy lupakan biarpun Daddy tetap sayang pada istri Daddy juga. Farah hanya terdiam mendengar penjelasan Kyle. Ia tak menampik kalau memang benar hubungan mereka dulu sangat membekas juga untuk Farah. Saat itu Farah tak pernah mau dekat dengan laki-laki lain. Dan hanya pada Kyle lah ia bisa merasa nyaman. Benteng pertahanan Farah mulai goyah saat mengingat kembali manisnya hubungan mereka. Kyle perlahan makin mendekatkan wajahnya. Semakin dekat lagi dan pelan-pelan menempelkan bibirnya ke bibir Farah. Ingin mengulang kembali manisnya ciuman mereka di masa lalu. Farah tak berontak, tubuhnya tak menolak untuk merasakan kembali sensasi masa lalu itu. Kyle semakin intens lagi menikmati bibir Farah, ketika tahu kalau Farah tak menolaknya. Farah perlahan membalasnya, menikmati rasa hangat yang masih sama seperti dulu. Kyle tentu lebih lembut melakukannya. Ia tak buru-buru seperti Daryl yang jauh lebih ganas. Faktor usia dan faktor pengalaman, tentu itu yang membedakannya. Tangan Farah perlahan ia kalungkan di leher Kyle. Sementara tangan Kyle yang tadi di kedua pipi Farah, pelan-pelan turun, meraba halus setiap inci tubuh Farah yang tentu kini lebih dewasa daripada dulu. Tubuh Farah laki-laki tak menolak pergerakan tangan Kyle yang makin menjelajahi tubuhnya. Farah malah menikmatinya, seakan reuni kembali dengan rasa yang dulu. Masih berpakutan di bibir, Kyle perlahan menuntun tubuh Farah menuju ke sofa. Mereka makin menikmati dejapan hangat itu. Tak mau melepasnya walau sedetik. Kyle duduk di sofa terlebih dulu. Sementara Farah duduk di atas tubuh Kyle. Tangan Kyle kembali menjelajahi setiap inci tubuh Farah. Terutama bagian sintal yang menjadi tempat favorit Kyle. Farah seperti menikmati permainan tangan Kyle itu. Ada lengguhan di sela ciuman mereka. Kyle sangat merindukan suara lengguhan itu. Suara yang membuat Kyle sering lupa akan istrinya di rumah. Pakutan bibir mereka makin intens dan tak mau saling melepas. Tubuh Kyle seolah meminta lebih dari sekedar berciuman. Perlahan ia hendak menanggalkan pakaian Farah. Tapi Farah tersadar dan segera menahannya. Ciuman panas mereka akhirnya terlepas. "Kenapa sayang?" tanya Kyle saat tangannya ditahan oleh Farah. "Aku gak mau, ciuman bagiku udah cukup, Dad." Farah tak mau kelewatan lagi. Ia paling tidak bisa menahan yang satu itu. Ia takut kebablasan dan malah membuat dirinya ketagihan. "Apa kamu yakin? Tidak rindu juga dengan permainan Daddy? Biarpun sudah 60 tahunan, Daddy masih kuat kok," rayu Kyle. Farah menggelengkan kepalanya. Posisi mereka masih seperti tadi. Farah masih duduk di atas tubuh Kyle. Sesungguhnya tubuh Farah saat ini pun sangat ingin. Tapi hatinya yang menolak. "Aku gak mau, Dad,"